Untuk mendekatkan diri kepada nasabah di kawasan Tangerang Selatan, MNC Bank membuka kantor cabang baru di kawasan Alam Sutra. Pembukaan kantor cabang Alam Sutra diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan perbankan nasabah MNC Bank. Ini merupakan bagian dari strategi total untuk garap pasar di daerah ini. Jadi bagaimana daerah Tangerang Selatan ini yang sedang berkembang itu bisa kami layani dengan baik. Pembukaan cabang baru di Alam Sutra ini disambut baik oleh para nasabah. Salah satu nasabah MNC Bank mengaku dengan adanya kantor cabang di wilayah ini akan mempermudah untuk melakukan transaksi secara langsung. MNC Bank memberikan kebutuhan nasabah. Sekarang kan kita tahu gadget teknologi itu di masyarakat sangat-sangat yang dibutuhkan sekarang. Nah, MNC Bank menjawab itu. Tahun 2017, MNC Bank terus membenahi seluruh infrastruktur jaringan dan mengembangkan diversifikasi produk. MNC Bank menargetkan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh hingga 12% dan penyaluran dana ditargetkan meningkat hingga 15%. Dari Tangerang Selatan, Tim Liputan MNC Media melaporkan.